Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini berita yang mengejutkan dan begitu mengecewakan bagi kita yang ingin masuk ke Malaysia ini ya. Karena dalam beberapa jam tadi itu kerajaan Malaysia sudah memberikan pengumuman melalui Perdana Menteri Malaysia bahawa sempadan Malaysia yang akan dibuka dalam wacananya 1 Maret ini akhirnya dibatalkan. Ya, begitu kecewanya kita ketika mendengar informasi ini. Tentunya ini harus menjadi perhatian bagi kita karena sekarang ini kita masih dalam keadaan COVID ya. Jadi lagi-lagi karena si COVID ini akhirnya sempadan Malaysia tidak jadi dibuka. Ya, sampai kapan sempadan ini ditutup? Ya, kita tidak tahu. Karena di negara Malaysia kasusnya naik, di negara kita pun Indonesia pun kasusnya pun naik. Bagaimana sempadan mau dibuka kalau kasusnya seperti ini? Dan tadi itu pengumumannya langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, bermakna itu adalah sangat valid dan sangat sah. Jadi bagi kita yang sudah berencana masuk ke Malaysia ini pada bulan 3 ini harus kembali mengikut peraturan asal, ya karantina, wajib karantina. Yang pas lawatan jangka panjangnya yang mati harus memohon My Travel Pass. Okey, seperti itu ya. Jadi bertabah dulu, bersabar dulu. Ya kalau kita ingin melancong ya pasti belum bisa. Tapi kalau ingin niat memang melancong ya pergi Langkawi saja. Dan itu pun syaratnya wah mahal, sangat mahal. Jadi itulah bagi kita yang sudah berencana ini tunda dulu. Atau bagi kita yang sudah ada pas lawatan jangka panjang yang masih hidup itu, teruskan saja masuk, ikuti persyaratannya seperti sertifikat vaksin dan tes PCR. Jadi itu saja, banyak-banyak berdoa, semoga kedepannya ada pengumuman yang indah lagi untuk kita. Tentunya bukan saja indah untuk sesaat, tapi indah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan nanti begitu. Terima kasih, jangan lupa share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.